Hai guys, hai guys. Bersama dengan Pak Karim pagi ni. Ni ada satu job ni. Orang yang sama Pak Karim dapat sebelum ni. Bukan dapat sebelum ni lah. Job yang masuk sebelum ni adalah job orang yang sama. Tapi dia salah pin location. Lokasi yang berbeza tapi dia tunggu tempat lain. So, dia cancel. Dapat penalti kat Pak Karim RM3. Sebab Pak Karim dah sampai kat pinpoint dia. Pinpoint dia kat Flora Rosa. Tapi dia berada di Melinjau. Di Melinjau Pecin 11 ni. So, Pak Karim nak pergi. Bila masuk next job, masuk orang yang sama lah. Dia baru betul lokasi Melinjau. Itu tak tahu nak kata lah. Itu kesilapan rider. Sebab dia tak set betul-betul lokasi pick up dia. Dia hanya set lokasi drop off. Begitulah keedahnya guys. Hai, selamat pagi. Tadi yang salah tu eh. Itulah cakap, saya dah sampai dekat lokasi pick up tu. Dekat Melinjau, dekat Melinjau. Dekat Flora Rosa. Itu cakap, dia dekat dengan klinik kesihatan yang ada. Dekat dengan blok apa benda tu lah. Saya rushing dari saya. Selalu kena set pick up dengan drop off kan. Dia tak set, selalu dia jadi macam tu sebab tak set dia punya pick up location tu. Ada payment kali ni je. Tak, saya kerja. Oh, kerja situ ya ke? Allah. Ikut sini ke depan tu? Depan lagi. Depan lagi. Berhenti tepi kanan, depan kanan ni. Okay, sama, bye, take care. Itu ada guys. So kepada rider-rider dan tadi dia mengakui dia silap. Dia tak set dia punya pick up location. Itu bukan salah driver lah. Driver selalunya dia mesti akan sampai lokasi based on pick up location apps tu. Jarang lah. Sebab driver tak tahu kat mana anda berada. Pinpoint location, kita ikut pinpoint location pick up yang dalam apps. So kita tak boleh suka-suka. Kalau contoh rider tunggu booking dekat contohlah dekat Melinjau, tapi driver datang tempat lain, of course lah rider akan marah. Tapi bila sebaliknya
driver dah sampai pada pinpoint location dalam apps, tapi rider tunggu dekat tempat lain. Of course lah driver yang akan marah. Jadi anda kena make sure apa pick up location tu betul. Sebab kalau pick up location tak betul, macam mana driver nak jumpa ataupun nak pick up anda? Anda kena make sure. Sebab kalau drop off location salah, boleh set semula. Tapi pick up location salah, driver tak boleh jumpa anda banyak. Anda pun takkan jumpa driver. Sebab lokasi berbeza. Macam mana? So memang tak boleh. Memang tak boleh. Sebab driver tak boleh nampak anda dekat mana. Sebab GPS anda tak tertera dalam apps driver. Hanya ada pin location pick up saja yang berada dalam sistem Grab untuk driver pergi pick up. Itu yang membezakan lah. So Make sure anda set pick up location anda dengan tepat, baru anda buat booking. Kalau tak, memang pisang. Lagi-lagi kalau anda berada di bangunan yang tinggi, GPS anda tak tepat dan lari. Walaupun bersebelahan, building yang bersebelahan. Begitulah keadaannya guys. Itulah perkongsian daripada Pak Karim. Semoga bermanfaat pada anda semua, terutama kepada pengguna-pengguna e-hailing Grab Car. Okay guys, Pak Karim ada next pick up di Puter Damai ni. Check it out. Stay tuned guys. Bye bye. A few moments later. Sebelum set location drop off, set dulu pick up location. Ni current location ni set by GPS. So kalau kata contoh pick up at, kata contoh pick up at klinik kesihatan Pilih 9 Main Lobby, set dulu, terlebih dulu, baru pergi ke mana contoh human resource, barulah betul guys confirm pick up. Nampak tu, barulah driver datang dengan bersungguh-sungguh. Sebab driver datang mengikut pin location yang ditetapkan oleh sistem Grab. So kalau anda sebagai rider tak menetapkan dengan betul, driver akan sampai tempat yang tak betul lah. So anda tolong mudahkan kerja driver. Driver akan mudahkan kerja anda guys. Itu saja guys. So make sure pick up location dengan drop. Pick up location terlebih dahulu kena set. Jangan biarkan pick up location set by GPS. So selalunya dia tak accurate. Okay guys, check it out. Bye.